Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibu bapak jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang bertanya kepada saya, Wak Kaji Sodik, bagaimana solusinya ketika kita antrian pipis di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina? Jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika jamaah haji berada di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina, mengalami antrian panjang di toilet, karena memang di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, jutaan jamaah haji berkumpul menjadi satu, tapi toiletnya terbatas. Sehingga satu toilet kadang antrinya sampai 20 orang, 30 orang. Sehingga itu sangat membebani jamaah haji ketika mau antrian di toilet. Maka saat ini bagaimana solusinya bagi jamaah haji atau jamaah umroh ketika mau antrian di toilet ketika berada di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina? Tentu saat ini sudah ada alatnya bagaimana jamaah haji atau jamaah umroh tidak ada masalah lagi ketika mau buang air kecil ketika berada di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina. Dan alatnya adalah seperti ini, yaitu kantong urin, di mana kantong urin ini adalah alat di mana ketika jamaah haji sudah tidak bisa menahan buang air kecilnya, sehingga bisa menggunakan alat ini, dan alat ini sangat praktis digunakan jamaah haji ketika berada di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina, yang mana ketika antrian panjang di toilet di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, jamaah haji tidak perlu lagi antri panjang, sehingga disiapkan di kopernya untuk membawa kantong urin ini, yang mana kantong urin ini adalah nanti digunakan jamaah haji, baik jamaah haji laki-laki maupun jamaah haji perempuan, sehingga ketika buang air kecil, buang air kecilnya ini akan menjadi gel dan sangat praktis setelah itu dibuang ke tempat sampah. Nah, ini bentuknya kantong urin, di mana kantong urin ini nanti air kencing kita itu menjadi gel, sehingga jamaah haji atau jamaah umroh tidak perlu antrian panjang di toilet ketika berada di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina. Kantong urin ini sangat berguna bagi jamaah haji, baik laki-laki maupun perempuan. Bentuknya semacam ini dan harganya sangat murah sekali, sekitar 5.000, 6.000, 7.000 di toko online, dan bisa dibeli di apotek dimanapun saja berada. Bagaimana cara penggunaan kantong urin ini? Kantong urin ini kita buka, kemudian kita buang air kecil, kemudian setelah itu kita tutup kembali sampai kita tunggu menjadi gel, dan setelah itu bisa dibuang ke tempat sampah. Sangat praktis sekali, sehingga ini sangat manfaat ketika dibawa oleh jamaah haji ketika berada di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina. Saya praktekkan ya bagaimana penggunaannya. Tentu prakteknya bukan
saya buang air kecil, tapi praktiknya adalah pakai air mineral. Ini penggunaannya semacam ini, kita buka dulu ya, ya kita buka dulu tutupnya, ini kita buka seperti ini ya. Setelah terbuka baru kita buang air kecil, atau saya praktekkan dengan airnya ya, air mineral ini ya, kita tuangkan dulu airnya, anggap saja ini buang air kecil, sedikit aja secukupnya. Kemudian setelah kita buang air kecil, kemudian kita tutup ya, kita kembalikan tutupnya, kita tutup erat, kita tunggu beberapa menit, maka air kencing kita sudah menjadi padat seperti gel ya, padat ya, padat. Nah, coba kita lihat dulu, sangat padat sekali. Kita tunggu beberapa menit, nggak sampai beberapa menit ini. Coba kita cek lagi, coba ya. Ini. Nah, jadinya semacam ini. Semacam ini menjadi gel air kencing kita. Tapi nanti kalau kita sudah buang air kecil, jangan diambil. Ini hanya percobaan dengan air mineral. Ya jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kantong urin ini sangat manfaat dan sangat penting dibawa jamaah haji ketika berada di Arafah, Muzdalifah, dan di Mina. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.